welcome back. Selamat datang kembali. Iprik Sleting. Wah, moyote ngasih tekan misor-misor. Nah, ini beringin yang dulu pucuknya putih. Saiki wis ijo kabeh ah. Oke. Okay. Yuk. Kita operasi. Sana aja lah, bawa ke tempat. Nah, kita punya bahan. Alhamdulillah, akhirnya ini dulunya adalah pucuk-pucuk segini ya. Pucuk samene tak tuncepke, malah dure ana sing nugel lah, kayak ana sing tugel iki. Tapi ini ada terusannya dan saya masukkan pot gitu aja. Ini kayak ini dan sudah tembus. Ini sudah tembus ya. Nanti kita coba kokar. Karena kalau lihat saya kayak gini, tuanganku gatel rasanya pengen ngukek-ngukek kayak lo. Kita coba lihat apa namanya. Kita buka. Dan dulunya, sayangnya ini sayangnya ya, dulunya ini enggak ada kasih tataan. Jadi otomatis langsung tancep gitu aja dan hidup. Enggak mikir mau diprokar atau bagaimana, itu dulunya enggak mikir. Oke. Kita coba bongkar dulu bagaimana kondisinya. Wis. Dah kacak-kacakan. Notone piye? Burung. Lali stekane ternyata bengkok ngene. Ini pecah piro telu pedune. Oke. Wah, ya Allah pundinge. Akar yang atas. Buat habis saja. Bengkong ini mecahi piye. Ya papa, tapi kan iki gak mampu iki. Gak mampu. Iki kan dipecah loro sik ae kudune. Tau nimbulke nganu kae. Soale kondisine bengkong. Ini yang akar yang di atas kayak gini dibiarin aja. Yang ini kita pakai gunting aja nggak apa-apa, ini kuat, malah lebih enak sih gunting itu. Aha. Oke. Mau ekstrim, nah langsung tekok aja, nggak apa-apa kalau itu. Ini ya, yang ini. Aduh, gak kata naik. Ada akar dua. Ini yang mungkin yang tak pakai yang ini, satu ini. Kelihatan nggak sih? Yang ini tak buang. Terus ini nanti juga kita pakai satu ini aja. Ini pakai yang ini. Yang ini nanti, ini sebenarnya akar, tapi udah gede dan udah dominan. Nanti kita pakai segini aja, gak apa-apa. Ya nanti tumbuh gitu. Akar baru. Inilah cilik oh, dipuaksa langsung pecah papat, tapi gak masalah.
Ini karena tadi pohonnya belok, jadi jenengan paksa kayak krek kayak gitu gak masalah ini. Mumpung bahan murah. Ya stabilkan akhirnya dari kanan kiri, ini lebih panjang ya. Karena sebenarnya tadi pohonnya pohon belok. Oke, langsung kita potong. Sebenarnya di sini itu masih ada dua. Kita masih berani mau mecah. Untuk yang ini ya. Nah, ini. Tapi ini nanti kita tata aja dulu. Mungkin kalau nanti kambiumnya udah nutup, kita baru pecah lagi. Terus yang ini, yang gede, saya matikan, saya potong biar seimbang. Yang ini juga seharusnya juga yo, kudunya diketok juga gitu loh. Tapi nanti aja lah kita bikin. Nanti kalau memang udah besarannya udah gede, baru kita potong. Oke, ditanam kembali dengan media yang sama. Oke, golek tataan sik. Rono ah, tataane. Oh iki. Terpel iki lho, Mas, terpel iki lho. Waru ya, yang dulu itu udah mulai tumbuh. Gini aja cukup aja, nggak usah gede-gede karena memang target kita. Nah ini warunya udah mulai tumbuh dan ini asem. Wah kurang gede. Menek ah. Podho wae. Oke, ini ya. Potnya kurang gede kok. Wah, sapot, Mas. Jadi semenek ah. Kurang gede, Mas. Oke, cari lagi. Ya. Oke, oh. Pakai yang rata ini dulu. Bim, salah bim. Kita buang. Nah, kita kalau busuk nanti dipisoi. Oke. Set. Nah, pas. Tinggal kita siram, langsung kita posisikan di tempat teduh. Insya Allah nanti hidup dan nanti beberapa bulan akan saya update untuk pecah tambahannya. Oke, terima kasih. Salam sanun, salam hormat, salam sobat Rapo Indonesia. Salam lestari. Waruneo. Joss.